Persebaya mengiyakan ada ketertarikan Persib ke Alwi Selamat. Aji Santoso enggan melepas. Berdasarkan kode ini, benarkah pengumuman pemain baru Persib Bandung di tanggal ini? Sanksi Komdis untuk Arema FC bikin geleng-geleng kepala. Boboto bandingkan sanksi Arema dengan Persib di tahun 2018 lalu. Serta Persikabo resmi berpisah dengan pelatih kepala Jajang Nurjaman. Hatur nuhun coach. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso tegaskan tidak akan melepas kapten tim berjulukan Bajul Ijo, Alwi Selamat, ke Persib Bandung. Seperti diketahui, Alwi Selamat belakangan ini dikabarkan tengah diincar Persib Bandung. Kabar ini mencuat karena bursa transfer Liga 1 2022 tengah berlangsung. Sehingga, pemain asal Tulehu itu santer diisukan bakal merapat ke tim asal kota kembang tersebut. Tidak hanya Alwi Selamat, pemain Persebaya Surabaya belakangan ini memang banyak yang menjadi incaran klub. Sebelumnya juga ada Rizky Ridho yang dikabarkan bakal merapat ke Persija Jakarta. Namun kabar tersebut ditepis Persebaya. Kali ini yang menjadi incaran adalah pemain gelandang dan fullback tersebut. Menanggapi isu tersebut, Aji Santoso mengatakan bahwa Persebaya tidak akan melepas sang kapten. Menurut Aji Santoso, Alwi Selamat masih terikat kontrak dengan tim asal kota pahlawan tersebut. Sehingga tidak mungkin sang pemain meninggalkan Persebaya dan bergabung dengan tim lain. Walaupun Aji mengaku bahwa yang mengincar Alwi memang banyak, tetapi ia percaya bahwa Alwi Selamat bakal berkomitmen penuh dengan Persebaya. Meski pelatih asal Malang itu tidak membantah bahwa Alwi Selamat memang diincar Persib, namun Aji Santoso menegaskan Persebaya tidak akan melepas pemain berusia 24 tahun tersebut. Menurutnya, Alwi tetap akan memperkuat Bajul Ijo hingga kompetisi musim ini berakhir. Dengan begitu, Alwi dipastikan tetap akan menjadi kapten Persebaya pada putaran kedua Liga 1 2022 ini. Sementara itu, saat ini Persebaya juga tengah menjalani persiapan tim untuk menghadapi lanjutan Liga 1. Untuk putaran kedua Liga 1 sendiri, dijadwalkan bakal kembali bergulir pada 14 Januari 2023. Kalau diincar iya, tapi pasti tidak akan kami lepas. Karena kontrak Alwi Selamat bersama Persebaya masih sampai akhir musim ya. Jelas Aji Santoso. Rumor seputar perpindahan pemain di bursa transfer Liga 1 2023 kembali memantik kecurigaan Boboto soal jadwal pengumuman pemain baru Persib Bandung. Ya, Boboto mencurigai Persib Bandung ditenggerai akan mengumumkan sosok pemain barunya bertepatan dengan duel El Clasico melawan Persija Jakarta pada Rabu 11 Januari 2022 mendatang. Seperti diketahui, bos Persib Bandung Teddy Cahyono baru-baru ini mengunggah foto yang terlihat tengah berdiskusi bersama Luis Mia dan Manuel Perez. Sebetulnya pada unggahan Instagram story, Teddy Cahyono tidak mencantumkan caption tulisan apapun yang memperlihatkan sebuah pesan maupun kode. Namun pada unggahan tersebut, Teddy Cahyono menggunakan lagu dari salah satu band ternama di Indonesia, yakni Gigi, yang berjudul 11 Januari. Dalam unggahan tersebut tentu saja memantik kecurigaan Boboto bahwa Persib Bandung bakal segera mengumumkan pemain baru yang bertepatan dengan laga big match melawan Persija Jakarta. Terkait prediksi itu turut dibeberkan oleh salah satu di antara akun fanbase Persib, yakni Stay Underscore Persib. Merespon akun Instagram story Teddy Cahyono, akun fanbase Persib Bandung tersebut curiga jika maksud unggahan bos Persib Bandung tersebut adalah soal pengumuman pemain baru pada 11 Januari nanti. Lantas, jika benar 11 Januari dijadikan Persib Bandung untuk umumkan pemain anyar, siapa saja kandidat yang berpotensi bakal diperkenalkan sebagai rekrutan pemain anyar Persib Bandung? PT Liga Indonesia Baru telah resmi mengeluarkan edaran untuk pertandingan yang akan dijalani pada putaran kedua BRI Liga 1 2022. Dalam edaran tersebut, PT LIB mencantumkan 7 catatan ketentuan, termasuk dengan laga Arema FC
yang akan bermain di Stadion Sultan Agung Bantul sebagai home base dan digelar tanpa penonton hingga akhir musim. Berikut adalah 7 catatan ketentuan putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 yang diedarkan PT LIB. Poin pertama, kompetisi Liga 1 2022-2023 putaran kedua mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai 16 April 2023. Poin kedua, jadwal pertandingan dapat berubah mengikuti perkembangan sikap Timnas Polri dan agenda FIFA, AFC, serta agenda Timnas Indonesia. Poin ketiga, jadwal kick-off akan menyesuaikan kebutuhan host broadcaster. Poin keempat, jadwal kick-off malam pukul 20.15 waktu Indonesia Barat untuk tes pertandingan menuju kick-off di bulan Ramadan, yakni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Poin kelima, venue dapat berubah sesuai hasil penilaian risiko dari pihak kepolisian yang saat ini sedang berlangsung. Poin keenam, venue dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan gelaran Piala Dunia Usia 20 2023. Poin ketujuh, seluruh pertandingan Arema FC dilaksanakan tanpa penonton. Menyoroti poin ketujuh, pertandingan Arema FC itu berlaku ketika menjadi tuan rumah. Sedangkan ketika berstatus tim tamu, pertandingan itu bisa disaksikan oleh penonton. Dengan demikian, pada putaran kedua Liga 1 2022-2023, Arema FC hanya mendapatkan sanksi bermain tanpa penonton sebanyak 8 pertandingan. Dengan sanksi yang diterima Arema FC tersebut membuat banyak pihak, terutama Boboto, merasa sanksi untuk Arema FC tergolong sangat ringan dan terkesan pilih kasih. Kenapa? Jelas, Boboto merasa komdis PSSI sangat tidak adil dengan sanksi yang diberikan untuk Arema FC jika dibandingkan dengan sanksi yang diterima oleh Persib Bandung pada tahun 2018 lalu. Dengan kejadian yang sama, bedanya Persib hanya ada satu korban, dan itu pun di luar stadion, sedangkan Arema FC lebih dari 100 korban. Jika di flashback ke belakang pada tahun 2018 lalu, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan hukuman buat Persib Bandung terkait dengan kematian supporter Persija Jakarta yang dikeroyok oleh oknum Boboto sebelum pertandingan melawan Persija Jakarta di Bandung pada 23 September 2018 lalu. Hukuman itu dijatuhkan pada 1 Oktober dan diumumkan PSSI dalam laman resminya pada hari Selasa 2 Oktober 2018. Saat itu Komite Disiplin PSSI merilis 14 poin keputusan terkait pelanggaran disiplin yang terjadi dalam pertandingan pekan ke-23 antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Persib Bandung dianggap melakukan 9 poin pelanggaran, baik secara institusi maupun personal. Hukuman terbesar bagi Persib Bandung adalah laga kandang terusir ke Kalimantan selama sisa musim 2018 dengan tanpa penonton, dan laga kandang di Bandung tanpa penonton selama setengah musim pertama 2019. Sementara itu, supporter Persib Bandung pun mendapatkan poin khusus pelanggaran karena melakukan intimidasi terhadap tim Persija pada saat MCM dan melakukan sweeping, pengeroyokan, dan pemukulan terhadap supporter Persija hingga tewas. Hukuman yang diberikan adalah sanksi penonton dan atau supporter berupa larangan untuk menyaksikan pertandingan Persib Bandung pada saat home maupun away serta pertandingan Liga 1 lainnya sejak putusan ini ditetapkan sampai pada setengah musim kompetisi 2019. Selain itu, Komdis juga memberikan hukuman khusus kepada semua tersangka pengeroyokan supporter Persija yang membuat korban meregang nyawa. Sanksi yang diberikan adalah tersangka dihukum larangan menonton sepak bola di seluruh wilayah Republik Indonesia seumur hidup. Ofisial Persib Bandung Fernando Soler pun tidak luput dari sanksi. Asisten pelatih Mario Gomez itu terbukti mengintimidasi wasit. Soler pun mendapatkan sanksi larangan memasuki stadion hingga kompetisi 2017 berakhir. Selain hukuman di atas, sejumlah pemain dan asisten pelatih Persib juga terkena sanksi karena ulahnya dalam pertandingan Persib kontra Persija saat itu. Sebut saja seperti nama Jonathan Bauman, Ezekiel Duazel, Ardi Idrus, Bojan Malisi, dan Fernando Soler.
Kabar mengejutkan datang dari Persikabo yang resmi mendepak sang pelatih Jajang Nurjaman. Janur dipastikan tidak mendampingi Laskar Pajajaran pada putaran kedua Liga 1 2022. Kepastian ini dikonfirmasi melalui unggahan di Instagram Persikabo pada Selasa 3 Januari 2023 kemarin. Janur ditunjuk sebagai pelatih Persikabo jelang bergulirnya Liga 1 2022. Dia menggantikan Listiadi yang kontraknya tidak diperpanjang pihak klub. Selama di bawah komando Janur, Persikabo sejatinya tampil cukup apik. Apalagi sebelum Liga 1 2022 memberlakukan sistem bubble atau gelembung. Di tangan Janur, Persikabo mampu menjungkalkan klub-klub besar seperti Persebaya, Persis Solo, hingga juara bertahan Bali United. Namun setelah memasuki sistem bubble, Laskar Pajajaran justru tampil kurang menggigit. Padatnya jadwal kompetisi dan kedalaman skuad kurang merata membuat Janur kesulitan mengatur pasukannya. Dari total 6 laga sistem bubble, Persikabo hanya mengemas 4 poin saja. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently,